Jadi untuk hari ini kita melaksanakan simulasi penanganan unjuk rasa atau mengeluarkan aksi mengeluarkan pendapat di muka umum ya, sesuai dengan Perkap nomor 16 tahun 2006 di mana pelaksanaan latihan yang telah dilaksanakan 3 hari yang lalu dan kemarin dilaksanakan di geladi bersih, dan hari ini kita lakukan simulasi penanganan unjuk rasa yang dilakukan oleh Polresta Surakarta dengan Polsek jajarannya. Dari pelatihan ini kita berharap kita mendapatkan gambaran ya, tahap demi tahap, mulai dari zona hijau, zona kuning, zona merah, sampai situasi yang anarkis. Penilaian situasi oleh para pengendali di sini penting, sehingga ini kita libatkan seluruh perwira untuk hadir menyaksikan supaya penilaiannya, assessment terhadap situasi di tiap-tiap zonanya, mereka bisa paham, memahami. Karena ini terkait dengan instruksi-instruksi atau perintah-perintah treatment di setiap zonanya.